Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur hari ini kembali memuntahkan awan panas guguran. Awan panas terjadi dengan jarak luncur 2 km. Dan beginilah pemirsa, detik-detik saat Gunung Semeru memuntahkan awan panas gugurannya. Video amatir yang direkam oleh petugas memperlihatkan awan panas guguran mengarah ke sisi tenggara gunung, ke arah Besukobokan. Data dari pos pantau Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang menyatakan awan panas terjadi di ujung lidah lava dengan jarak luncur 2 km. Sementara jarak dari puncak kawah aktif mencapai 4,5 km ke arah Besukobokan. Meski belum ada laporan dampak signifikan, namun Bupati Lumajang, Tori Kulhak, memerintahkan tim reaksi cepat dari BPBD Lumajang untuk melakukan pemantauan, terutama dari potensi dampak hujan abu. Tapi kayaknya hujannya nggak lebat ya? Atau hujannya di sebelah sini?